Oke, bosku, kembali bersama kita lagi di Spokon Semedan. Kali ini kita kedatangan mobil Honda Jazz yang akan menggantikan atau mengupgrade dari VL originalnya ke VL Chrysler tentunya ya. Oke, nanti kita lihat seperti apa VL yang akan dia pakai dan seperti apa ketampanannya atau keeleganannya ya. Oke, di sini dia akan mengganti VL-nya dengan kawannya juga karena mobilnya masih di dalam perjalanan. Jadi kita masih mereview Honda Jazz dulu ya. Nanti setelah kita selesai pemasangan Honda Jazz, kita akan selanjutnya mereview mobil yang satu lagi. Oke, jadi tunggu apa lagi, tetap bersama kami di Spokon Semedan. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita agar tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Oke. Oke bosku, untuk velg yang akan kita pakaikan ke mobil ya, inilah dia. Minus Chrysler ring 15 ya, dan posisinya 514 500. Oke, nanti kita lihat seperti apa hasil dari pemasangan kita ke mobilnya ya. Tetap bersama kami di Spokon Semedan, jangan kemana-mana. Oke bosku, di sini juga kita menggunakan kalipernya ya, kaliper KW-nya. Jadi untuk dilihat dari sisi kirinya nanti terlihat keren ya, karena ini hanya sebagai aksesoris dari mobilnya ya. Oke bosku, sebelum kita melakukan proses balancing, terlebih dahulu kita melakukan pengisian nitrogen ya, agar kita bisa membalancing di tempat biasa. Dan untuk balancing ini adalah untuk menetralkan atau menstabilkan roda dari putar kedua ban dan velgnya. Oke bosku, untuk ban yang kita pakai untuk membalap velgnya di sini kita pakai 185/60 ring 15 ya. Ini Eco Plus, Acelera Eco Plus, dan ini sangat nyaman jika digunakan di dalam perjalanan ya, halus dan ketahanannya sangat beda tipis sama BS. Oke bosku, untuk pemasangan yang terakhir Honda Jazz yang pertama tadi, karena yang pertama kita adu langkah tadi Honda Jazz yang kedua ya, yang velgnya aras ya. Oke, dan ini minusnya udah kita pasangkan, dan untuk hasilnya sangat sportif, dan ini tampilannya atau kesannya agak lebih ke apa ya, sportif ya, atau lebih sport. Dan untuk yang tampilan yang tadi Honda Jazz yang kedua tadi itu tampilannya kesannya itu elegan ya, dan ini tampilannya agak sport gitu ya. Oke, dari tampilan Honda kedua Jazz ini memang untuk velanya berbeda model ya, tapi sesuai dengan selera customer ya, yang mana mau dia suka atau tipenya, tetap aja vela seri ini nomor satu ya dalam soal model ataupun tampilan garang. Oke, cukup sekian dari review dari Jazz yang pertama ini. Jadi buat kalian juga yang merasa pengen sport apa ya velgnya, ini sangat rekomendasi juga ya minus Chrysler ini. Oke, cukup sekian video hari ini. Terima kasih telah mengikuti kita mulai dari awal hingga berakhirnya video ini. Dan kalian juga bisa datang kemari dengan senang hati untuk pemintingan velg bebas kita di sini ya. Oke, salam berjumpa kembali lagi besok. Semoga kita juga punya customer yang sangat rame besok ya. Oke, terima kasih.